you. Kalau diri kita gak berubah, kita gak akan berubah. Orang tua kita juga tidak akan merubah nasib kita selain kita merubah nasib kita sendiri dengan senang hati. Berawal dari cerita sukses Pak Daliman, kini aku tertarik dengan kisah beliau yang sukses menjadi petani cabai di pekarangan rumah yang ada di Yogyakarta. Di sini aku mulai belajar menyemai biji cabai. Untuk media tanamnya, aku menggunakan campuran tanah dan juga pupuk kandang. Setelah itu, aku siram dengan air agar tanahnya menjadi lembab. Setelah itu, aku diamkan beberapa saat. Nah, untuk bibit cabainya aku pakai dari benih lestari, romak. Benih ini dari Jogja. Kalau beli sekitar harganya Rp35.000. Ini adalah pengalaman pertama aku bercocok tanam. Semoga sukses ya teman-teman.